Halo, Assalamualaikum sahabat Vivian Craft. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat kalung dengan hiasan bunga kawat. Oke, langsung aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada ring, ada rantai sepanjang sekitar 30 cm, terus ada kawat monel, kawat aluminium ukuran 1,5 mm, paku 9 atau eyepin 12 biji, akrilik koin ukuran 1,5 cm sebanyak 12 biji, tang yang kita pakai tang potong dan tang pembulat. Oke, langsung aja langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan kawat yang tadi. Ukurannya untuk yang kecil bunganya sekitar 45 cm. Kita bikin spiral ujungnya dulu. Kita bikin dulu kelopak bunganya. Usahakan kelopak satu dan lainnya ukurannya sama ya. Oke, setelah terbentuk 5 kelopak seperti ini, lalu kita lilitkan sisa kawatnya ke sela-sela kelopak. Ditarik kencang sambil dipegangin kelopaknya sampai 3 kali. Nah, setelah seperti ini udah kencang dia. Terus tinggal kita bikin spiral sisa kawatnya. Nah, nanti spiral ini kita letakkan di bagian tengah bunga agar menutupi ketidakrapian bagian bawah bunganya. Oke, selesai jadi seperti ini. Gampang ya? Oke, lalu selanjutnya kita siapkan manik-maniknya yang akan kita bikin kalung. Seperti biasa, ini langkahnya mudah, ditekuk lalu kita bikin looknya. Lakukan hal yang sama pada semua akrilik merah yang ukurannya 1,5 tadi. Oke, setelah terpasang semua seperti ini, lalu kita kaitkan satu dan lainnya. Nah, setelah dua, terus kita pasang bunga tadi dengan bantuan ring. Ya, seperti ini. Terus kita sambung juga yang bagian lainnya di bagian bawah juga. Jadi arahnya dari atas ke bawah ya. Arah kaitnya. Oke,
Kaget. Udah bibit. Oke, setelah jadi seperti ini, tinggal kita tambahkan rantai di kanan kirinya melingkar. Jadi kita sengaja nggak bikin kait untuk buka pasang kalungnya ya, karena rantainya kita panjangin sehingga kalungnya nanti bisa langsung dimasukkan pada lingkar kepala ke leher. Oke, sudah selesai. Panjang kalung sekitar 60 cm, jadi bisa digunakan untuk perempuan berhijab juga. Nanti jatuhnya pas di bawah dada. Oke, buat yang bingung bahan-bahannya bisa didapetin di mana, semuanya lengkap ada di Instagram Vivi Handcraft, Facebook Vivi Handcraft. Untuk fast respon bisa langsung kotak bio aja dan chatting di WA yang sudah ada di Instagram nomornya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari kami. Selamat berkreasi dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe channel kami ya.